Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang hadir memenuhi panggilan tim investigasi yang dibentuk Gubernur Jawa Barat dan MUI Jawa Barat pada Jumat siang. Tim investigasi Ma'had Al Zaitun dari MUI dan pemerintah Provinsi Jawa Barat memanggil Panji Gumilang untuk dimintai klarifikasi soal ajaran dan pernyataan pimpinan Al Zaitun itu yang dinilai memicu polemik. Namun perwakilan dari MUI Pusat yang turut hadir menyatakan Panji Gumilang menolak permintaan klarifikasi. MUI menyatakan sangat menyayangkan, menyesalkan karena Panji Gumilang tidak bersedia bertemu dengan tim dari MUI. Kami sudah melakukan langkah-langkah, bahkan kemarin kami juga ke Indramayu ya, bisa bertemu gitu, tapi tidak direspon. Kami pernah mengirim surat beberapa minggu yang lalu, juga sampai sekarang tidak ada pertemuan untuk tabayun. Dan hari ini kami datang dari Jakarta, juga ditolak, tapi kami masih berupaya dengan mengirimkan 4 pertanyaan penting yang kami titipkan ke tim investigasi agar Panji Gumilang menjawab. Ya. Pertanyaan itu kami rumuskan berdasarkan fakta di lapangan, statement-statement yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Sekali lagi kami sangat kecewa.